Kita lanjut ke segmen yang kedua. Di sini kita akan melihat aplikasi dari dasar-dasar aljabar yang sudah kita pelajari di segmen 1 untuk membahas metode simplex yang diperbaiki atau revise simplex. Nah, kalau Anda masih ingat, di tabel simplex, perhitungan itu dilakukan untuk seluruh tabel pada setiap iterasi, gitu ya. Artinya kalau kita punya 6 variabel begitu ya, maka 6 kolom tersebut, karena kalau 6 variabel representasinya kan 6 kolom ya. Ini ada x1, x2, x3, x4, x5, dan x6. Semuanya ini dihitung. Ya. Padahal biasanya informasi yang kita perlukan itu adalah koefisien fungsi tujuan relatif atau ada yang di baris bawah. Ini adalah C bar, gitu ya. Kemudian apa tuh namanya? Mana saja variabel yang akan masuk basis dan yang keluar basis itu yang akan menjadi kolom pivot, yang nanti kolomnya itu menjadi patokan, yang nilainya akan kita jadikan satu ya, karena dia akan dijadikan basis. Dan nanti kita lihat di sini yang diperlukan tuh biasanya adalah variabel basis saat ini dan juga nilainya ya. Nah, tentu saja informasi semacam ini menjadi ya cukup memakan waktu ya dan juga memakan memori komputasi, padahal mungkin kita bisa mendapatkan cara lain yang lebih efisien. Nah, kira-kira ide besarnya itu demikian ya. Nanti kemudian di sini ya. Di sini contohnya kalau misalnya saya punya permasalahan program linier, di mana di sini saya ingin memaksimumkan z sama dengan 3x1 ditambah 2x2. Ini persamaan yang sama dengan apa? Dengan yang sudah Anda pelajari dari awal semester. Maka di sini karena semuanya ini bersifat pembatas, maka Anda harus mengubahnya ke dalam bentuk standar, gitu ya. Nah, kalau kita ubah dalam bentuk standar, maka di sini ini ditambah x3, ditambah x4, ditambah x5 dan ditambah x6. Dan kebetulan untuk permasalahan kita ini sudah memiliki basis awal yang layak, yang mana dia merupakan x3 ini adalah basis, x4 basis, x5 basis, x6 juga basis, ya. Ini penting ya, dan seharusnya Anda masih ingat definisi dari variabel basis. Sementara di iterasi yang ini, x1 dan x2 bukanlah basis ya. Jadi ini non basis. Ini yang atas ini dari x3, x4, x5, x6 baru dia merupakan basis. Oke. Dari sini kita bagaimana kemudian cara menghitungnya kalau menggunakan revise simplex? Maka di sini kalau tadi ya kita sampaikan bahwa di sini kan PJ adalah vektor ke J dari A, di mana A itu adalah matriks koefisien teknis. Maka kalau saya sekarang ingin menuliskan A, maka A itu adalah tidak lain ya, berarti kan adalah 1 2 1 0 0 0 2 1 0 1 0 0 min 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 ya. Inilah matriks A. Nah, apa yang disebut sebagai PJ tadi adalah vektor ke J dari A. Jadi yang berkaitan dengan variabel XJ. Jadi kalau misalnya saya sekarang berbicara X1 ya, maka yang berkaitan berarti kan P1, P pada kolom yang pertama itu kan berarti 1, 2, min 1, 0 ya. Kemudian kalau misalnya saya sekarang berbicara X2, maka X2 itu berkaitan dengan P2, maka dia adalah 2, 1, 1, 1 ya. Kira-kira demikian. Nah, jadi sekarang kalau kita memiliki variabel basis ya, tadi kan kita sudah sepakat bahwa
Kalau di apa persamaan yang awal, pembatas itu kan dinyatakan dengan matriks A, kita kalikan dengan vektor X, itu sama dengan vektor B yang merupakan konstanta ruas kanan, ya kan? Nah, sekarang A-nya ini kita ganti dengan matriks B, yang mana B-nya bersesuaian dengan P-nya tadi. Misalnya kalau kita berbicara basisnya adalah P1 dan P2, ya berarti dia bersesuaian dengan vektor di P1 dan vektor di kolom 2. Maka sekarang persamaannya menjadi BX di itu sama dengan konstanta ruas kanan B. Sehingga kalau saya mencari vektor X-nya, maka dia tidak lain adalah inverse ya dari matriks B tersebut. Saya kalikan dengan konstanta ruas kanan. Ya, ini merupakan solusinya. Sehingga dengan cara yang sama juga saya bisa mendapatkan xj atau variabel yang sedang saya teliti tersebut, dia tidak lain merupakan ya inverse dari apa tuh namanya matriks B tadi dikalikan pj-nya. Karena kita bisa juga menuliskan B ya dikalikan XB sama dengan PJ-nya dan seterusnya. Jadi kalau kita berbicara XJ-nya ya, dan ini adalah fungsi tujuan relatif yang melakukan apa? Yang gunanya adalah untuk melakukan pengecekan apakah apa tuh namanya fungsi tujuan kita sudah optimal atau belum. Ya. Jadi ini tadi saya sampaikan bahwa kalau untuk yang pertama tadi di sini Anda lihat ya. Maka P1 1 2 min 1 0 ini juga sama. 1 2 min 1 0 P2 2 1 1 1 dari mana? 2 1 1 1 P3 ini semuanya basis karena ini variabel semua ya. P4 P5 P6 dan B-nya adalah konstanta ruas kanan. 6 8 1 2 itu adalah B. Maka B ini konstanta ruas kanan. Si apa? Vektor B dia adalah 6 8 1 2. Ya. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang ya, solusi basis awal layaknya untuk iterasi yang pertama ini. Di sini kita mendapatkan bahwa basis awalnya adalah x3, x4, x5, dan x6. Saya rasa ini sudah sangat jelas ya bahwa yang disebut sebagai basis begitu. Mengapa di sini x3, x4, x5, dan x6 itu adalah basis? Karena dia muncul sebagai apa tuh namanya? Sebagai koefisien satu di satu persamaan saja, sementara di persamaan yang lain dia nilainya nol. Ini pun sama, dia satu di satu persamaan, di persamaan yang lain nilainya nol. Ini juga sama, baik x5 dan x6. Kalau kita kembali ke sini, misalnya ini saya hapus begitu ya, maka ini adalah basis karena dia muncul di persamaan satu, nilai satu, yang lain nol. Di sini juga sama, ini ada di apa persamaan 2 nilainya 1 yang lain 0. Ini persamaan 3 1 0 0 0 4 0 0 0 dan seterusnya ya. Nah, kemudian ini dari mana? Ini tentu saja merupakan koefisien fungsi tujuan ya. Jadi tadi ini merupakan koefisien fungsi tujuan karena sekarang basis kita adalah x3, x4, x5, x6. Ini adalah koefisien fungsi tujuannya 0 semuanya karena empat-empatnya ini adalah variabel semu. Ya. Jadi dia tidak memiliki arti. Jadi itu CB-nya untuk iterasi yang ini. Tentu saja CB ini akan berubah-ubah ya tergantung dari variabel basis yang sedang dihitung di setiap iterasi itu yang mana. Karena kan tidak bakal sama untuk apa setiap iterasinya. Nah, karena sekarang kita ya. Karena sekarang kita mengetahui bahwa variabel basisnya adalah x3, x4, x5, x6 dan tadi kalau Anda kembali ke sini ya. B itu tadi saya sampaikan bahwa matriks B itu bersesuaian dengan kolom-kolom yang
sesuai dengan kolom vektor basisnya ya. Kalau sekarang vektor basis kita adalah x3, 4, 5, 6, maka sekarang matriks basis kita juga 3, 4, 5, 6. Jadi apa? Tinggal kita menggunakan ini ya. Jadi kita gabungkan maksudnya. Berarti sekarang B-nya itu Anda tuliskan begini maksudnya. Dia adalah vektor P3, vektor P4, vektor P5, dan vektor P6. Oke. Sehingga kalau Anda tuliskan dia maka akan sama dengan 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 eh sorry 0 1 0 0 0 0 1 ya. Sesuai dengan vektor yang sudah kita tuliskan di sini. Dan ini tidak lain berasal dari koefisien teknis ya. Nah, ini ternyata kalau di awal dia merupakan matriks identitas. Apa definisi dari matriks identitas? Adalah sebuah matriks yang nilai diagonalnya 1 ya, di elemen diagonalnya 1. Kemudian elemen yang lain adalah nilainya 0. Itulah yang disebut sebagai matriks identitas. Nah, sekarang tujuan kita apa? Tujuan kita di sini Anda ingin mencari ya. Tujuan kita Anda ingin mencari yang disebut sebagai konstanta ruas kanan ya. Sorry, konstanta ruas kanan disebut sebagai solusi awal ya. Maka vektor X-nya tadi saya sampaikan sama dengan matriks B inverse kita kalikan dengan B. Jadi kalau matriks identitas di sini Anda inversekan pasti kan hasilnya sama ya dengan kondisi awal tersebut. Artinya kalau ini kita inversekan sama tetap sama 1 1 1 0 gitu ya. Kalau Anda tidak percaya bisa dicoba menggunakan Excel. Caranya melakukan inversenya adalah yang pertama Anda ketikkan dulu matriksnya tadi matriks identitas 4x4 begitu ya. Nah, sekarang cara melakukan inverse di Excel itu pertama Anda harus tahu dulu ukuran matriks hasilnya. Maksudnya setelah di inverse itu bakal jadi berapa? Tentu saja ukurannya tetap sama ya. Kalau kita menginverskan matriks 4x4 hasilnya juga 4x4 1 2 3 4 1 2 3 4. Kemudian Anda bisa klik sama dengan Anda bisa klik M inverse ya, keluar, dipakai, kemudian dipilih array-nya yang akan kita inversekan ini, ditutup ya. Kemudian tapi bukan enter, tapi dia adalah control shift enter ya, karena di sini dia menggunakan kurung kurawal. Maka hasilnya sama ya. Kalau kita lihat ternyata hasil inversenya memang sama, tetap 1, 1, 1, 0. Jadi kita bisa kembali ke sini tadi. Ya. Sehingga kalau sekarang 1, 1, 0 ini Anda kalikan tadi dengan konstanta ruas kanan. Konstanta ruas kanannya adalah tadi berapa? 6, 8, 1, 2. Maka kalau mau bisa sekalian kita kalikan. Maka konstanta ruas kanan 6, 8, 1, 2. Nah, hasilnya berapa? Ini pun sama. Anda harus tahu ukurannya dulu. Kalau matriks ukuran 4x4 dikalikan dengan matriks ukuran berapa ini? 4x1 ya. Maka hasilnya apa? Maka hasilnya adalah jumlah kolom di matriks yang jumlah kolom di matriks yang pertama gitu ya. Itu kemudian jumlah kolom matriks yang kedua. Berarti di sini adalah 4x1 juga hasilnya ya. Kalau kita kalikan, kemudian Anda pakai ini Anda blok gitu ya. 4 baris 1 kolom matriks multiple ya perkalian. Kita pilih array 1 ini koma atau titik koma mungkin kalau di komputer Anda. Ini array 2 kemudian tutup kurung sama control shift enter ya. Hasilnya 6, 8, 1, 2 ya, oke. Jadi kita dapatkan solusi awalnya sama dengan 6, 8, 1, 2. Tapi tentu saja di sini Z-nya sama dengan 0 ya. Karena berarti apa? Artinya indikasinya X1 sama dengan 0, X2 juga sama dengan 0. Oke. Kemudian di sini kita punya sebuah metode untuk
memeriksa optimalitas ya, yang disebut sebagai simplex multiplier yang ada di sini tadi. Ini adalah C dikalikan apa tuh namanya, B inverse ya. Jadi kalau kalau C-nya ini kan, ini adalah koefisiennya X1, ini adalah koefisiennya X2, ini adalah koefisiennya X3, ini sorry, ini koefisiennya X3, X4, 5, 6 ya. X3 ini punyanya X4, ini X5, ini X6 ya. Ini tadi hasil perkalian matriksnya adalah ini, sehingga kita dapatkan untuk iterasi yang sekarang pengali simplexnya dia bernilai vektornya adalah 0, 0, 0 ya. Nah, kemudian di sini tadi kita sudah membahas bahwa di sini variabel-variabel basis untuk iterasi yang ini adalah 3, 4, 5, 6. Nah, maka non basisnya sudah tidak sudah apa? Sudah pasti adalah X1 dan X2. Nah, kita kemudian perlu melakukan pengecekan ya. Apakah solusi yang sekarang ini sudah optimal atau belum? Dan konsepnya sama persis dengan simplex yang sudah kita pelajari bersama-sama. Maka untuk setiap variabel non basis tersebut kita lakukan pengecekan ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah di sini, ini C bar ini tidak lain dia merupakan koefisien fungsi tujuan relatif. Artinya kalau variabel basis itu saya masukkan, maka apa dampaknya terhadap fungsi tujuan persamaan saya? Oke. Bagaimana cara menghitungnya? Maka tidak lain dia adalah fungsi tujuan untuk variabel tersebut. Kita tahu untuk X1 fungsi tujuannya nilainya adalah 3 ya. Dikurangi dengan apa? Perkalian antara phi itu adalah vektor pengali simplex, yang mana tadi barusan di slide nomor 25 kita dapatkan bahwa pengali simplexnya untuk iterasi yang ini adalah 0, 0, 0, 0. Oke. Kemudian P1 adalah apa? Karena kita ingin memasukkan P1, maka kita membicarakan ya vektor koefisien teknis untuk X1. Yang mana berarti kalau kita melihat di sini, maka adalah 1, 2, min 1, 0. Atau kalau kita lihat di sini sama kan? 1, 2, min 1, 0. Nah, sehingga kalau kita lakukan dengan formula seperti ini, berarti sekarang kita punya C1-nya 3, kita kurangkan dengan pengali simplexnya tersebut ya. Kemudian kita kalikan dengan 1, 2, min 1, 0, akan ketemu dengan 3. Ini sama, berarti kalau yang di sini adalah P2, ini berasal dari kolom 2 ya. Seharusnya bukan 1, 2, min 1, 0. Seharusnya dia adalah 2, 1, 1, 1. Ya. Ini saya ganti, ini salah, ini 2, 1, 1, 1. Ya, tapi tetap hasilnya sama ya, karena kan kalau kita kalikan kan 0. Ini adalah 2, dikurangi 0, maka hasilnya adalah 2. Oke? Nah, artinya apa? Karena masalah kita adalah masalah maksimisasi, dari sini kemudian ada indikasi, kalau variabel-variabel non-basis itu saya masukkan, saya akan menerima penambahan fungsi tujuan. Tentu saja, itu penting untuk saya lakukan, karena masalah saya memang masalah maksimisasi. Sehingga kalau saya memasukkan X1 non-basis, saya punya potensi penambahan fungsi tujuan sebesar 3. Kalau saya masukkan P2 non-basis, saya punya potensi penambahan fungsi tujuan sebesar 2. Ya, itu artinya merupakan sebuah potensi yang tidak bisa dihindari, karena masalah saya adalah kembali tadi adalah masalah maksimisasi. Kemudian, ya. Jadi di sini kita menetapkan bahwa variabel yang masuk basis pasti dia adalah X1. Karena dia memiliki koefisien fungsi tujuan relatif yang paling positif. Artinya karena masalah kita masalah maksimisasi, tentu saja kita
memilih yang terbesar. Dan dalam kasus kita ini, C bar 1 lebih besar daripada C bar 2, sehingga kita memilih X1 untuk masuk basis, ya. Bukan X2, karena X2 koefisien fungsi tujuan relatifnya lebih kecil dibandingkan X1, ya. Itu saya rasa sangat jelas. Nah, sekarang berikutnya, bagaimana kemudian kita bisa menentukan, ya, bisa menentukan variabel yang keluar basis begitu. Maka di sini kita mendapatkan, ya, nilai dari nilai dari konstanta ruas kanan relatifnya, berarti kan adalah B inverse tadi kita kalikan dengan 6812. Nah, sekarang cara mendapatkan P inverse-nya tadi kita sampaikan bahwa di sini P inverse bisa didapatkan dengan ini, ya. P bar bisa didapatkan dengan B inverse dikalikan kolom yang bersesuaian, ya. Karena kita memasukkan X1 menjadi basis, maka di sini kita mengalikan B inverse itu tadi 1. Itu kita kalikan dengan kolom yang bersesuaian dengan X1, yaitu 1 2 minus 1 0. Ini pun bisa Anda tes di Excel, ya, kalau memasukkan 1 2 minus 1 0 kalau dikalikan 1 2 minus 1 ya 0, ini hasilnya. Jadi 1 2 minus 1 0. Oke. Nah, sekarang kalau X1 tadi masuk basis begitu, mana kemudian variabel yang akan keluar basis? Nah, caranya tetap sama, kita menggunakan aturan rasio minimum. Nah, maka di sini kalau kita bagi begitu, ya, di sini kita punya 6 kita bagi 1, 6, 8 kita bagi 8 kita bagi dengan apa? 8 kita bagi dengan 2, ya. Kemudian 1 kita bagi dengan -1. Kemudian 1 kita bagi 0, ya. Jadi intinya untuk mengetahui rasio minimum, Anda bisa melakukan pembagian antara vektor B bar tersebut dengan vektor P J bar, ya. Jadi untuk variabel yang pertama, 6 kita bagi dengan 1, kemudian 8 kita bagi dengan 2. Ini tuh nilainya kan berarti kan yang di sini rasionya adalah 6, ini rasionya adalah 4. Kemudian kalau 1 Anda bagi dengan -1, berarti kan modalnya tidak ada, Anda ingin dapatkan sesuatu, ya, maka usahanya pasti tak hingga. Begitu pula ini modalnya kosong, Anda ingin dapatkan positif, ini kalau dibagi juga akan menghasilkan plus tak hingga, ya. Sehingga dari 4 variabel ini yang paling masuk akal untuk kita lakukan adalah kalau kita mengganti elemen di baris yang kedua. Yang mana tadi kita ingat bahwa ini basisnya, ini adalah miliknya X3, ini X4, ini X5, dan ini X6. Sehingga yang akan kita keluarkan dari basis dalam hal ini adalah X4, ya, sebagai variabel yang dia akan kita keluarkan dari basis, ya. Sampai di sini semoga dapat dipahami. Oke. Di sini kalau X4, ya, ini kan kita tuliskan, berarti yang di sini adalah B inverse begitu, ya. Kalau yang di sini kan kita tuliskan ini adalah P bar. Itu P barnya sama dengan apa? Sama dengan B inverse kita kalikan dengan P berapa, 1 tadi, ya. Oke. Sekarang tadi kan kita sepakat bahwa yang memiliki rasio minimum adalah yang ada di baris yang kedua ini. Nah, maka tentu saja sekarang ini menjadi pivotnya, ya. Karena ini menjadi pivot, maka kita perlu melakukan OBE berikutnya. Artinya apa? Di sini Anda ubah sedemikian rupa sehingga nilai yang ada di sini menjadi 1, yang lainnya 0, dan yang lainnya juga harus setara, ya. Oke. Artinya bagaimana kalau kita lihat begitu, ya.
Kalau kita lihat di sini, cara membuat dia satu dan yang lainnya nol begitu ya, atau yang ini satu dulu, yang baris yang ini, berarti kan di sini harus Anda bagi dia menjadi satu, gitu kan? Sorry, dibagi menjadi dua supaya sama dengan satu. Maka kalau dibagi dua sama dengan satu, ini dibagi dua nol, dibagi dua setengah, dibagi dua nol, dibagi dua juga nol. Itu prinsip operasi baris elementer yang biasa ya. Dan bagaimana kemudian di sini cara membuat dia sama dengan nol ya? Cara membuat dia sama dengan nol itu kan berarti satu harus ditambah minus satu. Nah, minus satu apa hubungannya dengan yang di sini? Berarti kan kalau yang di sini supaya menjadi minus satu kan Anda harus kalikan dengan minus setengah. Maka dua dikalikan minus setengah begitu akan sama dengan minus satu. Minus satu ditambah satu sama dengan nol. Nah, ini sama begitu yang di sini. Minus satu tadi faktornya adalah minus setengah. Minus eh sorry satu faktornya tadi adalah minus setengah. Satu kalau dikalikan minus setengah adalah minus setengah. Minus setengah ditambah nol adalah minus setengah dan seterusnya. Ya, Anda lakukan operasi baris elementer sehingga di sini kita mendapatkan inilah matriks B inverse yang baru dengan nilai yang demikian ini. Ya, maka sekarang B inverse-nya ini kita dapat ya nilainya adalah 1, min setengah, 0, 0. Kemudian ini adalah 0, setengah, setengah, dan seterusnya sesuai dengan yang ada di sini. Itu yang akan kita pakai. Dan Anda jangan lupa bahwa sekarang kalau tadi di iterasi sebelumnya XB-nya adalah X3, X4, X5, dan X6. Nah, sekarang ini sudah kita ganti menjadi X1 ya, karena X1 masuk basis dan X4 dia keluar basis. Nah, sehingga karena di sini sudah diganti menjadi X1, maka otomatis di sini juga harus Anda lakukan penyesuaian untuk apa? Untuk koefisien fungsi tujuannya. Sekarang koefisien fungsi tujuannya dia tidak lagi 0 0 0, tapi kita lihat ya, untuk X1 koefisien fungsi tujuannya kalau dari persamaan awalnya adalah 3. Nah, itulah asal muasal dari angka 3 tersebut ya. Jadi dari situlah asalnya. Nah, di sini kemudian Anda akan mencari solusi yang baru ya. Kalau tadi kan solusi yang di sini X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, sehingga Z-nya pun akan sama dengan 0. Nah, maka berapa di sini solusi yang baru? Tadi kita dapatkan begitu ya. Basisnya adalah X3, kemudian X1, kemudian adalah X5, kemudian adalah X6. Ya, maka yang di sini itu bukan X2, tapi ini adalah X3, ya. Maka dia adalah X3, X1, X5, dan X6. Nah, dari mana kemudian Anda bisa mendapatkan solusinya tadi, ya? Kalau kita mengalikan B dengan XB itu tadi akan sama dengan konstanta ruas kanan. Maka vektor XB-nya tersebut tidak lain adalah inverse dari matriks B-nya tersebut kita kalikan. Nah, inverse-nya dari mana? Anda tidak perlu melakukan inverse lagi. Inverse-nya sudah kita dapatkan dari sini, ya. Tinggal Anda kalikan dengan konstanta ruas kanan. Yang konstanta ruas kanannya itu tidak berubah ya, sehingga kalau kita coba hitung di Excel supaya cepat, tidak usah manual. Coba misalnya kita ganti sekarang mana tadi? Ya. Sekarang ini coba saya tulis begini, enggak masalah nanti bisa berubah sepertinya ya kalau tinggal dihitung lagi. Ini bisa kita tuliskan, ini adalah B inverse begitu ya. Bukan B min 1 tapi adalah B inverse. Ya. Yang di sini adalah B, ini adalah XB sama dengan B inverse dikalikan B. Maka ini kita tulis ini 1 ya, ini saya ganti aja. Nanti
bisa ditulis diulang lagi formulanya 1 kemudian min 0,5 0 0 kemudian 0 0,5 0 0 0 kemudian 0,5 1 0 0,001 ya. Di sini kita ganti 6,8,1,2 ya, sama kan ya? Artinya apa? Tadi kan kita berbicara ini adalah x itu x 3 tadi saya tulis ya. Ini bukan apa? Bukan x 2 tapi ini adalah x 3. Oke? Ya, ini adalah x 3. Kemudian yang di sini adalah x 1. X5 dan X6. Artinya apa? X3 sama dengan 2 gitu kan. Kemudian X1 sama dengan 4 ya. Kemudian X5 di sini sama dengan berapa tadi? Sama dengan 5 di sini sama dengan 2 ya. Sehingga kalau Anda kemudian mengalihkan dengan itulah solusinya. Jadi artinya apa? Gampangnya ya, sederhananya maka di sini untuk iterasi yang ini kita sudah mendapatkan hasil yang baru di mana nilai x satunya tersebut sama dengan 4. Berarti apa artinya? X1 sama dengan 4, X2 karena dia masih menjadi non basis sama dengan 0. Sehingga kalau Anda mengalihkan z-nya sama dengan 3 kali 4 ya. Ini ditambah berapa tadi? 2 ya, kali 0. Maka dia sama dengan 12. 2 atau 4 tadi? 2, betul ya. Oke, itu kita selesai dengan iterasi yang pertama.